sas. Arya! Kau duduknya jauhan sih. Sayang, jangan kayak beginilah di tempat umum, nanti kejadian lagi. Aku gak peduli. Kamu itu milik aku seutuhnya. Ya terserah lah orang mau ngomong apa. Apalagi sekarang aku udah jadi pemimpin perusahaan. Ya, suka-suka aku mau ngelakuin apa. Benar juga sih. Sas. Berubah ya? Tante, sebenarnya Arya udah berubah. Arya emang gak cinta sama Renita. Arya cintanya sama aku. Kalau aja Arya bisa ngelepasin Renita, pasti dia juga udah bisa hidup bahagia sama aku. Kalau Tante bisa ngerestuin hubungan kita, hidup kita pasti akan lebih tenang. Saya itu gak akan pernah setuju yang namanya perselingkuhan. Dan kamu jangan pernah lagi goda anak saya. Mau ninggalin aku? Enggak, aku harus pulang. Maafin Mami ya, ngomong seperti itu. Oke, aku harap kamu bisa mengerti ini. Arya!